Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu, sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawulo lan ugi guru sekolah minggu kawulo. Nyuwun berkah supados kawulo sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus kawulo sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Salam adik-adik. Hai, ketemu lagi di sekolah minggu kali ini. Tanggal berapa nih Mas sekolah minggunya? 5. 5 apa? Januari, Februari, Maret. 4, 7, 8. 5 Juni 2022. Oh iya, bersama Mbak Vivin dan Om Ganteng. Iya. Yeah. Om Siapa? Ganteng. Mas Bagus. Nah, Mas Bagus apa kabar nih? Luar biasa. Menyala-nyala karena hari ini hari Pentakosta. Oh iya. Iya. Yes. Pentakosta. Ada semangat ya. Semangat. Kita harus menyala-nyala ini ada nih. Api-api di sini nih. Di nah, atas para murid ya. Ya, oke. Okay. Nah, Ade sendiri gimana apa kabarnya nih? Semangat dong. Pasti semangat kan ya. Sehat, kuat, semangat. Untuk memuji Tuhan bersama-sama kita. Iya. Nah, sekarang kita akan memulai sekolah minggu Adik. Kita akan memulai dengan apa coba? Kalau mau mulai kita mau ngapain dulu nih? Berdoa. Yuk, berdoa. Ayo pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah berkati kami. Kau telah sertai kami di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami dalam sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, habis doa ngapain Kak? Kita mau nyanyi yuk Mas. Nyanyi apa? Kira-kira lagunya yang bikin semangat nih. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak ya? Aduh. Apa ya? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Apa matahari ya. Bersinar terang Mas? Dari terbit matahari aja. Oh iya. Sama-sama dari timur. Iya ya. Dari terbit matahari. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terbit mata.
matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit lagi kan. Tadi kita menyanyi lagu dari terbit matahari. Gini ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Temanya apa nih Mas Bagus hari temanya ini? Temanya menembus batas. Kita tembus batas kita. Iya. Nah, adik-adik penasaran enggak nih sama cerita apa yang akan dibawakan oleh siapa nih yang oleh akan bawakan? Bu Pre. Oh. Wah, ibu kesayangan kita semua. Iya. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyi nih. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul lagunya apa, Mas? Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiap selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Bu Pri. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami bisa bertemu lagi di acara sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkati setiap kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami dapat meresapkan firman-Mu setelah melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tadi sudah mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kalau ada yang baca di rumah, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, Adik. Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 tadi ayat 1 sampai 13. Yang di situ ada judulnya Adik-adik. Pentakosta. Adik-adik tahu enggak Pentakosta? Pentakosta artinya apa Adik-adik? Ada yang tahu? Oh ya. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, Tuhan pernah menjanjikan pada murid-Nya, "Aku akan berikan penolong bagimu." Nah, itu janji Tuhan yang diberikan adalah Roh Kudus. Yang kedua, Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Pentakosta itu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik, bagaimana Adik-adik? Ketika kita bersama Tuhan Yesus rasanya senang sekali. Tapi ketika kita ditinggalkan Yesus naik ke surga, murid-murid itu juga ternyata saat ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka ternyata juga ada rasa takut. Ya, ditinggalkan gurunya takut. Kemudian ada rasa juga khawatir. Ya, padahal Tuhan Yesus juga memberikan tugas pada para murid itu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik, gimana rasanya adik-adik kalau diberi tugas? Rasanya senang, tapi bagaimana? Mereka orang-orang biasa. Mereka ditinggalkan Tuhan naik surga, mereka ada rasa takut. Kemudian mereka selalu berkumpul di suatu tempat dan mereka berdoa. Nah, ketika itu mereka berkumpul di Yerusalem, mereka berdoa, pintunya juga terkunci, adik-adik. Tiba-tiba ada suara gemuruh seperti angin. Hus, hus, hus. Belum, mereka belum hilang rasa herannya. Kemudian ada lidah-lidah api turun dari atas hingga pada kepala mereka masing-masing. Mereka terheran-heran, adik-adik. Terus apa yang terjadi, adik-adik? Nah, adik-adik, mereka tidak tahu apa itu yang seperti api, mengapa ada suara seperti angin. Ternyata itulah hari turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan ada keajaiban, adik-adik. Ketika mereka mendapatkan api seperti nyala api, seperti apa? Api ya. Itu mereka enggak kebakar. Tapi mereka menjadi berani. Dan mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing yang mereka kenal. Nah, padahal mereka tidak sekolah, ya, nggak sekolah tinggi dan apa, nggak bisa bahasa asing, tapi mereka langsung bisa. Dan apa yang dilakukan oleh para murid adik-adik waktu itu? Mereka keluar dari rumah itu dan mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus pada semua orang yang ada di sana. Dan semua orang asing itu bisa mengerti apa yang dikatakan para murid dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka terheran-heran. Mereka terkejut. Tapi mereka mau mendengarkan apa yang diceritakan oleh para murid. Adik-adik, apa yang diceritakan para murid? Tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang harus diberitakan pada semua orang. Juru selamat untuk menebus semua dosa manusia yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik,
keajaiban itu, ya istilahnya kayak menembus batas kemampuan mereka. Mereka bisa berbahasa dengan lancar, dengan berani, ya, bersaksi kepada banyak orang dengan bahasa yang mereka mengerti semuanya. Padahal mereka banyak sekali di sana adik-adik waktu berkumpul. Ya, bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, mereka bisa ucapkan, bisa diterima oleh berbagai orang waktu itu sana. Nah adik-adik, kalau Roh Kudus itu dijanjikan Tuhan dan diberikan pada murid, itu sekarang pun Tuhan Yesus juga memberikan janji pada kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita sepanjang hidup kita dengan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, tidak zaman dulu saja, tapi sekarang pun kita juga dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus yang diberikan Tuhan pada kita. Kenapa adik-adik? Kalau kita dibimbing Roh Kudus gimana? Kita menjadi berani bersaksi. Kalau ditanya, agama apa? Kristen. Wah, siapa yang berani maju ke depan berdoa? Saya. Nah, yang dulu pelajarannya sulit, sekarang karena pimpinan Kudus bisa mengerjakan. Coba adik-adik, misalnya adik-adik kemarin yang ujian, ya. Waduh, gimana ini kok? Ada yang sulit, yang bisa. Yang penting belajar dan berdoa. Setelah belajar dan berdoa, ketika mengerjakan tugas ujian, tugas ulangan, kok semua bisa ya? Dari mana aku bisa? Ternyata siapa? Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi jangan takut adik-adik, kita harus berani mencoba. Mencoba belajar dengan baik, mencoba mengerjakan tugas-tugas kita dengan tanggung jawab. Pasti Roh Kudus akan menolong kita. Saat ini adik-adik, jadi kita bersaksi pada banyak orang. Ya, kalau aku ini Kristen, aku punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku dari sekarang sampai nanti masuk surga. Begitu adik-adik, ada yang berani? Wah, iya adik-adik. Terus, siapa yang berani mimpin doa di rumah? Di rumah kan biasanya ada keluarga besar, makan bersama, berkumpul sama. Siapa berani mimpin doa? Saya. Loh, anak kecil kok berani? Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Aku bisa, karena dipimpin oleh Roh Kudus. Aku berani, karena dipimpin Roh Kudus. Aku menjadi kuat, menjadi hebat, karena pimpinan Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau ada sesuatu hal yang kita tidak bisa, kita jangan terus murung, jangan terus mengunci diri, tapi kita minta Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita. Kapanpun, dimanapun, Tuhan Yesus memberikan penolong pada kita, yaitu Roh Kudus yang meminta kita menjadi orang yang sukses, ya tadi, berani, pandai, ujiannya sudah selesai, nanti mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Kalau kita selalu berserah pada Tuhan, Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus, pasti kita sukses. Amin adik-adik. Nah, seperti adik-adik, seperti itu adik-adik ya. Kalau kita dipimpin oleh Kudus, kita bisa istilahnya menembus batas. Menembus batas kemampuan kita. Yang dulu kita tidak bisa apa-apa, ternyata menjadi pandai adik-adik. Bisa mengerjakan suatu hal dan berani menjadi pemimpin. Terima kasih adik-adik. Nah, cukup sekian cerita dari Ibu Pri. Lain waktu bisa ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, imbunlah tanah yang jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap
dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pre. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas, Mas Bagus. Aktivitas kita hari ini adalah menyanyi lagu baru. Lagu baru ya Mas Bagus ya? Lagu baru. Benar-benar baru nih adik-adik. Baru gres, fresh from the oven. Wah, sip. Ambune enak. Masih enak ya Mas ya? Masih mantap. Nah, lagunya judulnya apa nih Mas? Lagunya itu judulnya Roh Kudus Ada di Hatiku. Roh Kudus di Hatiku. Roh Kudus di Hatiku. Iya, aduh salah. Kepleset sitik. Nah, yang nyiptain siapa Mas? Yang nyiptain itu mamahnya dua teman kita, Kak Obe dan Kak Tras, yaitu Ibu Indri. Nah, ya, hebat ya mamanya tuh. Wih, terima kasih Bu Indri. Terima kasih Bu Indri. Yuk, kita nyanyi yuk. Nah Mas, lagu ini ceritanya tentang apa nih? Oh iya, belum diceritain ya, lupa saya. Nah, ceritanya itu gini, kita sebagai manusia itu punya emosi, yang namanya emosi ya. Nah, emosi kita tuh macam-macam. Ada emosi bahagia, ada emosi yang susah, ada emosi yang apa ya, marah-marah, apa, berputus asa, dan banyak sekali. Nah, kita di sini mau belajar bahwa semua emosi negatif kita itu bisa kita tembus batasnya menjadi sebuah sukacita bersama dengan Roh Kudus. Oh, yes. Roh Kudus di hatiku. Roh Kudus di hatiku, Roh Kudus diam di dalamku. Iya. Nah, aku berani bersama, berani Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang luar biasa. Bersama Roh Kudus, ku yakin bisa. Yakin bisa. Ayo. Iya. Nah. Udah, nyanyi, Mbak. Yuk, nyanyi yuk. Nyanyi yuk. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Tinggal di hatiku, di hatiku, Roh Kudus diam di dalamku, samanya dalamku. Bersama Roh Kudus aku berani, bersama Roh Kudus ku mau mencoba, bersama Roh Kudus ku berusaha, bersama Roh Kudus yakin bisa. Roh Kudus tinggal di hatiku, di hatiku, Roh Kudus diam di dalamku, selamanya dalamku. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, udah firman Tuhan. Bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi lagu baru nih. Roh Kudus di hatiku. Nah, sekarang kita mau apa kita ya, Mas? Udah semua. Oh iya deh, udah semua. Kita doa penutup aja ya, Mas ya? Kita doa penutup, boleh. Ya, Mas Bagus mimpin ya. Oke. Mari adik-adik di rumah bersama-sama kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah
melancarkan sekolah minggu pada hari ini sampai akhir. Kiranya Tuhan dengan belajar bahwa Roh Kudus selalu diam di dalam hati kami, selalu melindungi kami dan menaungi kami setiap waktu, kiranya kami bisa menjadi lebih berani, kami bisa mengalahkan rasa takut kami, dan kami bisa terus berharap kepada kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, jika saat ini sekolah minggu sudah selesai, Tuhan kiranya tetap berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dengan semangat yang ada pada Roh Kudus di dalam hati kami, kami bisa memberitakan kabar-kabar baik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah iya, persembahannya gimana Mas? Persembahannya gampang nih, lihat di bawah ini aja, pasti ada nih. Oke, jangan lupa ya, meskipun virusnya kita sudah turun, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Sekolah minggunya udah selesai nih adik-adik. Sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.